Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera buat kita semua. Hari ini hari Kamis tanggal 30 Juli 2020. Mister berharap masih tetap sehat dan tetap antusias untuk belajar. Hari ini pembelajaran kita adalah tentang kalimat ajakan. Kalimat ajakan itu adalah kalimat yang digunakan untuk mengajak orang lain melakukan seperti yang kita lakukan. Nah, kalimat ajakan itu biasa ditandai dengan kata ayo, mari. Ya. Itu adalah tanda atau awal daripada kalimat ajakan. Contoh, ya, ayo Roni main yuk bersama teman-teman, ya, itu contoh kalimatnya. Atau contohnya ketika tamu datang, kita ngajak masuk ke rumah, ayo silakan masuk, ayo makan bersama. Itu adalah kalimat ajakan. Intinya kalimat ajakan itu mengajak orang lain supaya terlibat melakukan seperti yang kita lakukan. Harap dicatat ya nak ya, catat yang rapi ya, catat yang rapi, yang bergaris merah itu berarti, atau yang digaris bawahi kalian juga garis bawahi di catatannya ya. Jangan sampai enggak dicatat, karena ini adalah inti sub 1. Oke. Kalau nanti sudah dicatat, boleh dipotoin, buktikan ke mister bahwa sudah dicatat dengan rapi. Terima kasih.